TikTokan terus sama anak. TikTokan terus sama anak. Iseng aja sih sebenarnya, lucu-lucuan aja di rumah sama anak, ya udah ngajakin TikTokan ya. Udah bisa apa aja sih anak sekarang? Sekarang kan udah 1 tahun, udah jalan lagi. Ya Zunaira udah bisa jalan, Zain masih baru belajar, masih takut. Udah bisa manggil mama papa ya? Zunaira udah, yang anak cewek lebih duluan cerewet. Udah bisa mama papa udah. Harapan lebih jadi gak dirayain ya mas? Yang paling suka gak sih? Kemarin dirayain ulang tahun cuma di rumah. Cuma di rumah aja sama keluarga ini, tetap ada ya dekor-dekoran kecil-kecilan, dekor juga diukir-ukir biar ada ini aja sih, foto kenang-kenang. Tapi gimana sih, Nas? Sekarang yang cowok gimana? Yang artinya yang kembarnya? Apa? Belum bisa apa-apa? Yang cowok udah bisa jalan, bisa, apalagi ya? Yang ngomongnya dia masih belum sejelas yang anak cewek. Mungkin yang kan walaupun kembar, sih. Tapi perkembangannya beda. Yang bikin kangen aku sih sama anak-anak. Ya semuanya lah kangen kelakuannya, terus juga sepi aja kalau misalnya lagi kerja gini pasti pengen cepet pulang ketemu anak. Kesana mungkin sedikit tuh harapannya Arantri terpilih jadi profil milenial di vaksin seperti apa mungkin? Apa nggak dengar? Arafi ya Arafi dipilih jadi profil milenial di vaksin pertama kali. Oh Arafi ya kemarin apa ya? Ya ikut menyaksikan juga Arafi dipilih jadi wakil milenial untuk vaksin pertama. Mungkin tanggapannya Nanas nih dengan udah keluarnya vaksin, mungkin tanggapannya seperti apa gitu? Ya kalau dari aku sih yang pasti nggak cuma aku sih semuanya dengan udah keluarnya vaksin, mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat berakhir dan kita semua juga bisa kembali beraktivitas normal lagi seperti sedia kala gitu. Bisa ya di tahun ini mudah-mudahan semuanya bisa normal lagi. Karena seperti itu nggak sih parno kan dengan covid sendiri? Iya jelas lah parno lah, apalagi aku punya anak juga gitu kan, pasti parno. Yang satu kayak ada vaksin juga ada keinginan gitu kan? Apa? Apa? Ini vaksin juga. Ada vaksin yang belum divaksin juga nggak sih? Aku keinginan ada, pengen vaksin. Ada rencana kapan gitu? Belum tahu. Tapi kalau ditanya pengen dan berani divaksin atau enggak, aku pengen dan berani. Jadi protektif juga nggak sih di rumah, karena kan mami Ami juga pernah kena. Pernah kena mungkin. Ya ada yang dari pendekat keran juga pernah kena. Iya, jadi agak parah juga karena kan di anggota keluarga pernah kena COVID gitu. Jadi kita lebih harus hati-hati lagi dan benar-benar harus mengikuti protokol kesehatan supaya anggota keluarga yang lain tidak kena lagi. Nah, tapi yang Nana sendiri menjaga yang imunitas yang sekarang seperti apa? Nanas, Mas JJ, dan anak-anak. Yang pasti vitamin ya, vitamin jangan sampai kelupaan untuk imunitas tubuh. Makan juga yang banyak gitu, udah gitu istirahat yang cukup. Itu aja sih paling sama, ya itu dia, rajin cuci tangan segala macem, jangan menyentuh area muka lah. Kalau lagi proteksi ke anak sendiri gimana? Kalau aku sih ke anak, mungkin kalau anak aku nggak terlalu banyak ajak pergi, kali-kali aja lah, sekali-kali. Tapi maksudnya kan kalau anak aku belum ngerti ya, belum bisa dipakai masker juga, jadi memang harus dari orang tuanya yang lebih aware untuk menjaga anak. Berarti yang menerima kamu juga? Kalau di rumah aku sih nggak menerima kamu, kalau yang untuk rumah aku kan kadang-kadang kalau di Andara masih suka banyak tamu, cuman kalau yang masuk itu kita udah siapin swab antigen, jadi siapapun tamu yang masuk ke rumah itu udah di swab antigen. Jadi tetap nah, protokol pak ya di kalau di jalan. Pasti tetap protokol juga. Nah, terus so, 3M-nya tetap jalan ya? Apa? 3M-nya tetap jalan ya? Apa? 3M. Gak denger ya pak? Pakai masker. Iya dong, pasti dong harus terus melakukan 3M jangan sampai kelupaan. Terus mengingatkan Arafi menguatkan kan kemarin sempat masalah terus sekarang divaksin lagi, gimana sih dukungan keluarga kemarin ada masalah setelah divaksin gimana? Ya kemarin masalah apa yang itu? Program kumpul. Ya. Kamu gimana sih sekeluarga? Ya apa ya kemarin ya maksudnya nanti pas ini yang vaksin kedua lebih ngingetin lebih harus lebih hati-hati aware karena kan udah jadi wakil ya, wakil juga memberikan contoh. Cuman mungkin kemarin maksud Arafi juga nggak gitu, maksudnya aku ngerti. Cuman ya jadi ya udah lebih aja lah. Sama Mami sedih gak sih di dihujat gitu? Keluarga dan sekarang pada apa yang kerja sama Arafi dan Nana sendiri? Kenapa? Rumah gitu akan vaksin semua? Ya, pastilah kalau misalnya nanti udah bisa dapat vaksin, kalau bisa satu rumah semua sama pekerja juga vaksin. Oke? Terakhir kan Nana ajakan kepada masyarakat untuk ayo pakai vaksin dan jangan lupa 3M-nya gitu. Oke, buat semuanya masyarakat Indonesia, jangan takut vaksin dan ayo kita sama-sama vaksin dulu.
jangan lupain 3M. Sehat terus. Mas Anas, itu sudah. Sudah.